Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur Alat ukur yang akan kita pelajari ada empat jenis Yang pertama alat ukur panjang Lalu alat ukur masa Alat ukur waktu Dan yang terakhir adalah alat ukur volume Langsung aja yuk yang ke pertama yaitu alat ukur panjang Alat ukur panjang di sini yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada mistar. Mistar itu yang seperti ini. Bentuknya mirip dengan penggaris yang biasa kalian pakai yang sampai 30 cm itu ya, tapi sebenarnya penggaris sama mistar itu beda. Penggaris adalah semua alat yang bisa digunakan untuk menggaris, sedangkan mistar adalah penggaris yang punya skala. Skalanya tuh yang ini yang dimaksud. Jadi kalau misalnya dia punya nomor-nomor seperti ini, ada garis-garisnya, itu namanya mistar. Nah, gimana sih cara ngukur panjang menggunakan mistar? Pertama kita lihat dulu skalanya. Nah, ini setiap satu skala nilainya adalah 0,1 cm. Dari 0 ke 1 itu 1 cm karena di sini ada tulisannya cm. Jadi 0 ke 1 adalah 1 cm, 1 ke 2 juga adalah 1 cm, tapi kalau yang kecil-kecil ini nilainya 0,1 cm. Dari mana sih kita dapatnya? Kita hitung dulu yuk. Dari 0 ke 1 tadi kan 1 cm. Nah, dari 0 sampai 1 ini ada berapa skala sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 skala. Jadi dari 0 sampai 1, dari 1 sampai 2, dari 2 sampai 3, dari 3 sampai 4 dan seterusnya itu masing-masing ada 10 skala. Karena 1 cm ada 10 skala, berarti 1 skala nilainya adalah 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Satuannya cm. Jadi 1 skala kecil ini nilainya 0,1 cm. Berarti kalau misalnya dia 5 skala, 5 dikali 0,1. Jadi 0,5 cm. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kayu. Ini ada kayu panjangnya dari 0 sampai ke sini. Berapa sih panjangnya? Nah, pertama kita lihat dulu. Pas dia sampai di batas ini sampai di batas ini. Ini kan sebelumnya ada 3. Berarti pasti nilainya 3, sekian. Nah, 3, berapa sih? Kita hitung skala kecilnya. 1 2 3 4 5 6 7. 3,7. Berarti ini kan ada 7 skala, dikali 0,1 sama dengan 0,7. 3 tambah 0,7 adalah 3,7 cm. Berarti panjang kayunya adalah 3,7 cm. Seperti itu. Selanjutnya, Nah, kalau misalnya eh, dia diukurnya itu bukan dari angka 0. Gimana cara bacanya? Kita lihat aja dari sini. Ini adalah awal mulanya dan ini akhirnya. Coba kita hitung berapa banyak skalanya. Ingat, 10 skala adalah 1 cm. Set dari sini sampai sini itu adalah 10 skala. Hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 skala berarti 1 cm. Dari sini, ini karena 3 terus 1 skala itu adalah 10 cm, berarti 4 1 skala berarti itu adalah 1 cm lagi. Terus dari sini sampai sini itu 1 cm lagi. Dari sini sampai sini itu 1 cm lagi. Berarti ada berapa cm? 1 2 3 4. Ada 4 cm. Jadi panjang pensilnya adalah 4 cm. Begitu. Yang kedua, alat ukur panjangnya adalah jangka sorong. Ini dia. Jangka sorong bentuknya seperti ini. Ada macam-macam bagiannya. Jadi di sini ada rangka luar. Jadi ini kalau mau mengukur diameter luar, misalnya tutup botol bagian luarnya diukur pakai ini. Lalu rahang dalam, misalnya diameter bagian dalam dari tutup botol bisa diukur pakai ini. Skrup pengunci adalah untuk menggeser ini nih, Si skala nonius ini bisa digeser-geser. Nah, supaya misalnya dia udah selesai mengukur, supaya dia nggak gerak, kita uh, pastikan skrup penguncinya ini terkunci dengan benar. Gitu. Di sini ada skalanya dua macam. Skala yang bawah adalah skala sentimeter. Skala yang atas adalah skala inci. Lalu yang sebelah sini untuk mengukur kedalaman dari suatu benda seperti itu. Nah, terus gimana sih cara baca panjang suatu benda yang diukur menggunakan jangka sorong? Caranya begini. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa jangka sorong itu memiliki skala nonius yang nilainya beda sama skala utama yang bagian atas. Jadi kalau misalnya kita mau ukur, kita cuma cukup lihat yang ini aja. Yang bagian atas itu skala utama, yang bagian bawah itu skala nonius. Satu skala kecil di utama adalah seluruh skala dinonius. Kita hitung ya, di skala ini ini kan satunya cm ya tadi. Dari 2 ke 3 ada berapa skala coba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 skala. Berarti satu skalanya nilainya 0,1 sama seperti nisar dari 1 dibagi 10. Satu bagi sepuluh sama dengan 0,1 cm. Jadi satu skala di utama adalah 0,1 cm. Sedangkan di nonius ada berapa skala? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh skala. 0,1 cm, cm dibagi sepuluh. Sama dengan 0,01 cm. Jadi satu skala ini nilainya 0,01 cm. Nah, cara bacanya. Misalnya di sini adalah e, batas pengukurannya. Kita lihat bahwa sebelum angka 0 itu adalah nilai di skala utama. Berarti nilai di skala utama adalah 2,1234567. 2,7 itu di skala utama lalu di skala nonius kita lihat angka yang berhimpit angka yang berhimpit adalah di sini nah ini berapa skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 skala tadi satu skala di nonius nilainya adalah 0,01 cm berarti kalau misalnya dia 6 skala nilainya adalah 6 kali 0,01 cm, yaitu 0,06 cm. Sehingga jumlah pengukuran menggunakan jangka sorong ini adalah 2,7 dari skala utama ditambah 0,06 dari skala nonius. Yang hasilnya yaitu 2,76 cm. Seperti itu. Selanjutnya selain jangka sorong ada juga mikrometer skrup. Nah, kalau tadi jangka sorong satuannya sentimeter, kalau mikrometer skrup ini satuannya adalah milimeter. Lalu bagian-bagiannya di sini ada poros tetap, jadi ini nggak bisa digeser. Ini poros geser bisa digeser dengan cara diputar bagian pemutarnya. Terus ini skala utamanya yang sebelah sini, skala noniusnya adalah skala putarnya. Jadi ini bisa berputar. Lalu di sini penguncinya sama seperti tadi supaya poros gesernya ini enggak bergerak, ini dikunci. Ini adalah frame-nya. Lalu di sini raketnya untuk memastikan saat ini tertutup itu adalah di bagian 0. Jadi ini memastikan eh, pengenolannya tepat seperti itu. Selanjutnya untuk membaca panjang suatu benda menggunakan mikrometer skrup caranya adalah sebagai berikut nah ini adalah gambar mikrometer skrup yang kita lihat hanya skalanya saja ini adalah bagian skala utama dan sebelah sini adalah bagian skala nonius untuk skala utama kita lihat bagian sebelum skala noniusnya yang ada bagian di tengah ini berarti itu adalah 0,5 jadi kalau 3 lalu di sini ini 3, 4,5 5,5 6,5. Karena sebelum skala nonius itu berhenti di garis bagian bawah, berarti 6,5 mm itu adalah pada skala utamanya. Lalu pada skala nonius di sini uh, ada sebuah garis yang besarnya itu banyaknya dari sini 25 30 35 berarti ini naik ke atas ya. 30 31 32 33 34 Garis yang sejajar dengan skala utama adalah skala 34. Satu skala dinonius itu besarnya 0,01 mm. Jadi, kalau misalnya dia di sini, berarti nilai pada skala nonius yang terbaca adalah 34 x 0,01 mm, sama dengan 0,34 mm. Sehingga benda yang e, terukur panjangnya oleh mikrometer skrup ini adalah. 6,5 mm ditambah 0,34 mm yang jumlahnya sama dengan 6,84 mm selanjutnya adalah alat ukur massa alat ukur massa ini biasa kita sebut neraca tapi bisa juga disebut timbangan nah ini yang umum, yang paling umum jika e, dua buah benda di kanan dan di kiri itu timbangannya sama stabil ini tidak ada yang lebih condong berarti beratnya sama kan masanya sama nah kalau gitu berapa masa benda P ini di sini diketahui bebannya 1,2 kg ada 80 gram dan 20 gram berarti masa P adalah penjumlahan dari mereka semua nah karena satuan ini beda dengan yang lain kita harus samakan dulu satuannya dari kilogram dijadiin gram. Jadi kita ubah dulu. Kilogram ke gram itu dikali 1000. Berarti 1,2 kg sama dengan 1200 gram. Sehingga 80 ditambah 1200 ditambah 20 sama dengan 1300 gram atau 1,3 kg. Selanjutnya neraca yang lain itu neraca O house. Nah, neraca O house itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak menggunakan masa beban seperti yang tadi, tapi di sini ada beban gesernya. Nah, bagian-bagiannya itu ada piringan wadah beban, ada skrup knop atau kalibrasi ini untuk memastikan pengenolannya tepat. Lalu di sini ada titik nol. Jadi ini harus di nol di sebelah sini. Kalau misalnya dia nggak di nol, berarti nanti penilaian e, masanya itu salah. Lalu di sini ada tiga lengan, gitu. Nah, lengannya ada lengan ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya, cara mengukur massa menggunakan neraca Ohaus adalah seperti ini. Paling atas adalah 200, berarti dia adalah 200 gram. Yang bawahnya ini 20, berarti 20 gram lalu paling bawah itu tepat di angka 1, berarti 1 gram, sehingga masa beban yang terukur adalah 200 tambah 20 tambah 1, jadi jumlahnya adalah 221 gram. Selanjutnya alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu adalah stopwatch. Bisa juga jam, tapi kalau jam pasti kalian udah bisa kan bacanya gimana. Jadi saya akan menjelaskan stopwatch aja di sini ada bagiannya yaitu ring ring ini untuk menggang stopwatchnya lalu ada start button tombol start jadi kalau kita mau mulai tekan ini ini stop button untuk menghentikan ini reset button jadi kalau dimulai dari nol lagi second hand ini maksudnya adalah uh, waktu detik jadi ini detik yang besar ini adalah skala detik lalu ini yang kecilnya skala menit yang ini skala 1 per 10 jadi satu satu skala ini adalah 0,1 detik ini bagian casenya, casingnya nah cara baca cara baca stopwatch itu gimana caranya gini pertama kita lihat dulu skala detiknya nah di sini kan ya ini dia tidak tepat di angka sebelah sini nah pertama kita lihat dulu ini 0 60 itu 0 ya 0, ada berapa skalanya di skala yang detik ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 mau 9, tapi belum sampai di 9. Berarti skala yang di detik adalah 8 detik. Atau 8 skon. Lalu di bagian 1/10 skala, 1/10 detiknya ini skalanya menunjukkan angka 1 2 berarti 2 kali 0, 0, 2, oh, maaf, ya dari sini 1, 2, 3, 3 berarti 3 kali 0,1 sama dengan 0,3 skon lalu jumlahin aja 8 tambah 0,3 sama dengan 8,3 skon jadi waktu yang terbaca adalah 8,3 skon atau 8,3 detik selanjutnya yang terakhir alat ukur volume alat ukur volume ini biasanya menggunakan gelas ukur Gelas ukur itu seperti ini. Jadi ada skalanya di gelasnya itu. Nah, cara bacanya gimana? Biasanya mengukur volume suatu benda menggunakan gelas itu pertama gelasnya diisi air seperti ini. Nah, mula-mula benda yang gelas yang diisi air ini airnya adalah 50 ml. Lalu ketika dimasukkan sebuah benda, ini bendanya, dia jadi naik sebelah sini. Nah, dari 50 ke 100 berarti ini 50, 60, 70, 80. Jadi naik 80 ml. Tadinya 50, jadi 80 ml. Berarti berapa volume bendanya? Tinggal dikurang aja volume setelah benda dimasukkan dikurang volume benda sebelum dimasukkan. Jadinya 80 dikurang 50 ml sama dengan 30 ml. Oke, seperti itu pelajaran hari ini. Semoga eh, kalian bisa mempraktikkan cara-cara membaca alat ukur seperti yang sudah disampaikan tadi. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.